dengan seluruh jajarannya. Tadi juga saya lupa menyebut pimpinan sayap-sayap kita hadir. Saya perempuan, saya pemuda, saya petani, pedagang pasar, sayap-sayap yang ada. Supaya kita sinkron, kita menyatukan frekuensi dan persepsi. Dan supaya kita paham dan mengerti perkembangan dinamika. Dan pada kesempatan ini, kita juga mendapat kehormatan bergabungnya tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh bangsa, yaitu sebagaimana saudara ketahui, baru saja Bapak Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Iryawan dan Bapak Wardi Yahya ya, yang menjabat Wakil Gubernur Sumatera Selatan. Resmi tadi kita terima sebagai anggota Partai Gerindra dan tadi kita lantik Bapak Muhammad Iryawan sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina, mengisi lowongan yang ada, yaitu ada beberapa lowongan, ada yang meninggal dan ada yang pindah partai. Mungkin saudara faham yang barusan pindah partai, saya kira. Kemudian Pak Mawardi juga kita terima sebagai anggota Dewan Pembina. Ini yang bisa saya sampaikan. Dan tadi secara aklamasi peserta semua menyatakan mendukung kebijakan-kebijakan yang saya ambil, diberi wewenang kepada saya oleh Kongres Luar Biasa, oleh Rapimnas untuk mengambil kebijakan-kebijakan tertentu untuk bernegosiasi dalam membangun suatu kerjasama politik ke depan menghadapi pemilihan umum 2024, di mana mulai 1 Mei kita akan mencalonkan atau kita akan mengajukan calon-calon legislatif sementara. Dan kita bergembira, berterima kasih banyak anak-anak muda yang bergabung sama kita, dan saya kira hari-hari yang akan datang akan tambah, sudah banyak yang menyatakan bergabung. Hari ini kita dapat bantuan kekuatan anak-anak muda milenial yang siap berjuang bersama kita, ya, L dengan Al dengan L, ya kan, saudara-saudara, kau ke depan lah, ini, iya, ini masa depan kita semua mereka ini, ya. Kita Gerindra adalah partainya masa depan. Kita bertekad bahwa Gerindra harus jadi partai masa depan. Kami-kami ini berjuang menyiapkan tempat untuk pengganti-pengganti kami. Kami mencari kader-kader muda dan saudara dalam hari-hari, minggu-minggu ke depan akan melihat banyak anak-anak muda bergabung sama kita, ya. Jadi kami di sini hanya menyiapkan jalan untuk yang muda-muda ini. Kita menggembleng mereka untuk nanti berjuang untuk rakyat kita. Masa depan Indonesia di pundak anak-anak muda ini. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Ya. Perlu ada pertanyaan? Hah? Apalagi kalian pasti nanya wapresnya siapa, ya kan, wapresnya siapa, tenang, akan ada, tenang. Koalisi besar, Pak. Hah? Apa
Pak Iwan Bule itu apa? Seorang pejuang, dia berjuang untuk merah putih. Ya, kita hubungannya sudah lama. Beliau siap ditempatkan di mana saja, siap berjuang di mana saja untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Saya kira itu, ya, oke. Apalagi. Insya Allah. Sebetulnya Gubernur Sulawesi Tengah juga bergabung, hanya beliau lagi sakit, jadi nanti kita yang kirim kartu dan ini ke beliau. Ya, sebetulnya harusnya beliau hadir di sini, dan mudah-mudahan dalam beberapa hari kita akan beri berita-berita baik untuk saudara-saudara sekalian. Ya, ya. Jalan terus. Ya. Jalan terus di politik ini, ya kan, dinamis, ya, tenang aja kok, masih lama, ya. Izin Bapak dulu, baru izin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Dewan Partai Pembina, Ketua Umum Partai Gerindra Bapak Prabowo dan semua hadirin. Tentunya ini pilihan hidup saya. Kenapa saya bergabung partai politik? Karena saya ingin seperti yang disampaikan Ketua Umum pada saat pengarahan, di mana mementingkan kepentingan rakyat dan negara. Saya akan berjuang di situ, kebetulan di Partai Gerindra. Kenapa masuk Partai Gerindra? Saya mengagumi Bapak Prabowo sebagai Ketua Umum yang berjiwa patriot. Tidak pernah menyerah, kemudian pemberani, dan selalu mementingkan kepentingan rakyat daripada pribadi. Dan yang berikutnya tentunya kita tahu Partai Gerindra dari tahun ke tahun tentunya terus meningkat. Dan tidak pernah ada penurunan. Nah, itu berarti pembinaan partainya sangat baik. Dan saya betul-betul mengagumi seorang sosok Prabowo Subianto selaku Ketua Partai Gerindra yang saya cintai dan saya hormati. Terima kasih. Oke. Jabar satu. Kenapa? Jabar satu. Saya sekarang kembalikan kepada rakyat Jawa Barat atau Anda. Pantas gak beliau jadi gubernur Jawa Barat? Ya. Jadi begini. Saya dari dulu kau perhatikan. Berapa puluh tahun, berapa belas tahun. Saya sungguh-sungguh, saya ingin cari dan memberi, ya, pilihan pemimpin yang terbaik untuk rakyat. Coba kau perhatikan track record saya. Iya kan? Ya. Itu, rakyat perlu. Rakyat berhak, rakyat menuntut pilihan pemimpin-pemimpin, wakil-wakil yang terbaik. Itu yang kita berikan, ya. Dan itu nanti biar rakyat yang menilai. Ya, oke, terima kasih. Ya, maaf lahir batin ya, sekalian ya. Hah? Oh. Mimpi besar harus dikejar. Terus berani buat jadi besar. Magnum Filter. Satu lagi pertanyaan. Belum dua kali loh ya. Pak, Pak.
Eh, kalau gue kasih semua sekarang lu gak datang lagi lo. Ya. Eh, biar lu semangat kalau kesini. Ya. Iya. Aduh. Hah? Kriteria yang paling utama adalah dedikasi kepada rakyat. Ya. Kemudian komitmen kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. NKRI. Bhinneka Tunggal Ika, persatuan. Ya, dedikasi kepada rakyat, komitmen kepada Pancasila, NKRI. Saya kira itu yang paling utama, ya kan? Tentunya kapasitas. Ya. Kemudian kredibilitas dan integritas. Ya. Dan hasil surveinya tentunya tinggi, Pak. Dan hasil surveinya lumayan. Ya kan? Ya, saudara tolong. Saudara minta kriteria, gue kasih kriteria. Ya, ya? Oke? Oke ya? Terima kasih. Cekil, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda-pemudi, saya jujur pilih Pak Prabowo. Saya ngefans dari Pak Prabowo dari sejak 2014. Dan saya melihat Pak Prabowo ini adalah tokoh yang sangat punya api yang membara. Dan itu yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak muda. Dan saya melihat tokoh Pak Prabowo ini adalah tokoh yang paling ikhlas kepada rakyat. Terima kasih. Bagaimana? Bagaimana kita mencari kader-kader penerus ya seperti mereka-mereka ini, ya? Ya? Oke. Okay. Terima kasih. Oke. Thank you.